judul lagu yang dinyanyikan tadi. Inilah rasanya. Apa nama makanan favorit dia yang berbahan dasar pasir? Nama kesenian bela diri asal Banten yang menampilkan kekebalan tubuh manusia. Ya, maju. Kungfu. Selamat pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi di Dreambox Indonesia Weekend. Kita sedang berada di mana, Gok? Ini kita lagi ada di SMK Pembangunan Jaya Yakapi. Dan hari ini sangat spesial karena sudah ada dua bintang tamu. Tepuk tangan untuk Fairly dan Mila. Nanti Fairly dan Mila akan memimpin timnya masing-masing. Ya. Jadi langsung aja kita siap-siap bermain di babak Music Box. Oke, sebelum kita mulai kita mau lihat dulu yel-yel terbaik dan terkompak. Betul, masing-masing sudah menyiapkan yel-yelnya. Langsung aja kita pertama kita tes yel-yel dari timnya Barbar. PJ ku, PJ keren, PJ ku, PJ. Di sini Dreambox, di sana Dreambox, di mana-mana ada Dreambox. Di sini Dreambox, di sana Dreambox, di malu Indonesia ada Dreambox. La 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 la. Tim ini namanya tim apa? Tim cantik. Tim cantik, Mila jangan mau kalah, silakan. Kami dari tim cantik. Kami ada di PJ. Dreambox Indonesia. Jaya. Oke, kita tentukan. Mana suaranya untuknya? Timnya Fairly. Yeay! Mana untuk suara timnya Mila? Dan kalau kita menilai dari kekompakan, Jadi kita yang menentukan dan juga dari keseruan, kita sepakat pemenangnya adalah tim Barbar. Jadi Barbar dapat 500.000. Sekarang saatnya kita bermain. Kita akan dengerin dulu musiknya sampai selesai. Setelah itu kita berikan pertanyaan. Setelah kita berikan pertanyaan langsung ke depan, susun jawabannya. Kalau merasa sudah benar, ambil kecerekan dari teman saya. Oke, siap semuanya? Music Box, mainkan. Rasa suka pada dirinya. Lagu tadi dinyanyikan oleh Boy Band Cowboy Junior. Pertanyaannya, apa judul, lagu yang dinyanyikan tadi? Mungkin inilah rasanya. Rasa suka pada dirinya. Yang teliti ya, jangan kebalik huruf-hurufnya. Ayo. Terusin dulu boleh. Oke. Tim cantik menyelesaikan terlebih dahulu dan mengambil kecerahannya dari saya.
Coba kita cek dulu jawabannya. Kamu jawabannya. Dan ternyata jawabannya batal. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku berdunia, respon apa, nomornya berapa. Oke. Siap ya, siap-siap untuk pertanyaan kedua. Rimben, mainkan. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara, oh penyanyinya, serak sidanya, indah gayanya. Lagu ini sampai saat ini menjadi lagu favorit dangdut di semua kalangan. Lagu ini berjudul Terajana. Belum. Lama ini. Siapakah nama penyanyi asli lagu ini? Penyanyi asli lagu ini. Lagu Terajana, siapakah penyanyi aslinya? Nih saya kasih tahu penyanyi aslinya itu laki-laki. Coba, tar dulu nih. Ini, coba. Tar dulu, awas. Oh ini gak apa-apa, lepasin aja bu. Biarin. Nah taruhlah sini lah ya. Ya, ini nih, nih. Ini jawabannya Ikke Nurjanah menyelesaikan duluan. Yang ini jawabannya Elia Kadam. Yang ini jawabannya salah. Nggak apa-apa tapi kan. Nah, tim cantik Ikke Nurjanah apakah benar jawabannya? Ternyata jawabannya juga salah. Jawaban yang benar adalah Roma Irama. Kita masuk satu pertanyaan lagi, siap semuanya. Dream Band, mainkan. Siap-siap semuanya. Siapakah penyanyi asli lagu ini? Ayo penyanyinya. Aku mah apa atuh, cuma selingkuhan kamu. Aku mah apa atuh. Jangan sampai kebalik huruf-hurufnya. Cita-cita, cita-cita tak. Op, mundur. Udah. Kembali lagi tim cantik berhasil merebut kecerekannya terlebih dahulu. Tadi tim Barbar udah mau mengambil, saya pikir udah beres. Pas dilihat, Cita-Ita-A. Jawaban dari tim cantik Cita-Cita-Ta. Betul atau salah, Mes? Batal! Oke, saatnya kita bermain serok duit bersama tim cantik. Iya. Yang mewakili tim cantik ada Ibu Rina. Ibu Rina. Kita akan memberikan waktu cuma 30 detik saja untuk menyerok sebanyak-banyaknya uang yang ada di sini. Nanti menggunakan tangan sebelah kanan ya, Bu Rina. Pegang kayunya dan matanya mohon maaf harus ditutup. Oke, siap ya, Bu? 30 detik dari sekarang. Yuk, Bu, langsung. Ya ampun.
Ini ya, kami dari tim KPPS. Bilik suara sudah dikosongkan. Iya. Selamat ya. Hasil quick count. Ibu Rina, no. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Dreambox Indonesia. Weekend.